Baik teman-teman, ini sudah dipasang ya di atas pipa. Jadi kita coba lihat hasil tesnya. Baik teman-teman, kita pasang dulu bracket dari antena di dari sini ya. Ini jangan sampai terbalik. Ini ada angka ya. Ada angka dari 1 dari 10 ada 20 ini untuk ukuran derajatnya kemiringan. Ini berarti posisinya harus di atas seperti ini. Jadi supaya pembacaan angkanya enak. Kita pasang dulu. Pasang bracket untuk ininya ke tiangnya balik berarti dari sini. Oke. Bautnya sama ringnya dulu kita kasih ring. Baut. Oke. Plat dan ring ininya kuncinya. Oke, siap. Ini tinggal pasang di pipa. Kita sekarang pasang nih ke pipanya dulu. Pipa ini. Siapkan pipanya. Kita lurus pakai. Dan
teman-teman, ini sudah dipasang ya di atas pipa. Jadi kita coba lihat hasil tesnya. Disetting dulu, nanti baru kita pasin untuk pointingnya. Oke ya, kita setting dulu. Teman-teman, kita coba setting untuk antena yang kita pasang antena di gratis. Ini kita colok ke laptop langsung dulu. Kita lihat. Nah, ini kita nggak butuh settingannya, jadi di remove aja operation. Nah, untuk cara yang paling cepat sih pakai quick set up. Pakai cara cepat pakai quick set up. Kemudian ini mau saya jadikan access point, jadi ini CP-nya kita ganti menjadi PTP bridge AP. Jadi akan kita jadikan access point. Kemudian kita ganti nama akses pointnya, misalkan kemudian country ya, country set ini terserah ya teman mau setting berapa yang mana, kemudian frekuensinya ini mau saya kasih settingan, jadi langsung bisa aja di sini teman. Saya setting di 168 9 12. Ini saya pakai static ya, sebenarnya ini ketahui nggak perlu tapi nggak apa-apa sih dikasih aja ya. 9 12 168 9 sih bisa di ini lagi lah ya teman-teman ya. Sekarang ini 888. Kalau salah ya tinggal di setting lagi. Oke, ini sudah saya setting. Yang restart dulu. Restart dulu ya. Lihat, nah ini udah connect lagi. Settingannya sudah. Kita lihat di sininya ya, di wirelessnya. Wirelessnya ini kebetulan ada klien tapi ini belum bisa masuk, berarti kemungkinan ada yang kurang ya. Jadi intinya untuk settingan AP seperti itu sih. Dan oh ya, ini ada lagi nih yang perlu dilihat ya. Jadi saya pakai advanced mode ya, ini pakai ini aja ya, atau pakai ini NV2 terserah sih teman-teman ya, jadi bebas ya. Saya apply dulu, kita tunggu apakah, oh ya ini jangan A aja untuk basic band ya, kita lengkapin aja ya. Oke, set AN AC boleh ya, semuanya pakai ya, atau AN aja juga boleh kalau AC nya nggak dipakai ya. Jadi misalkan saya AN aja nih, AC nya nggak saya pakai. Nah, terlalu besar ya kalau pakai yang AC. Oke, ini sudah, saya rasa sudah cukup sih ya. Tapi kita lihat dulu deh, ini connect apa enggak. Nah, ini sudah ada yang connect kliennya. Lihat hasilnya. Ini lumayan besar signalnya. Kita juga perlu lihat hasil cecekinya teman-teman. So, kolom ceceki. Kolom ceceki kita lihat di bawah mungkin ya, detek RX ceceki supaya kita tahu kualitas dari signalnya. Ini masih 6 ya, 6/6, jadi masih kurang bagus ini. Coba kita ping ke ini ya, ke klien yang connect tadi. Itu kalau nggak salah IP-nya ya, ping 192.168.9.11.11 lah ya. Ini reply
berarti sudah terkoneksi dengan klien saya. Ini klien ini sebenarnya ada di tower ya, ada di rumah. Ini sudah terkoneksi. Kalau untuk tes ya, tes bandwidth ini bisa dari sini ya. Tool tes bandwidth test ya. 192.168.9.11, jadi kita bisa tes hasil bandwidth yang didapatkan itu berapa. Misalkan kalau untuk klien kan kita lihat untuk downloadnya, kita send ya, send itu seperti apa, send ke password dari klien. Kita lihat, nah, ini sudah running. Wah, kecil banget teman-teman ya, baru 13 MB 17 MB. oh, lumayan 25 MB. Nah, ini udah dapat sekitar 30 MB tadi turun lagi, tapi ini dapat sekitar 26 MB, ya, lumayan sih ya, nanti bisa untuk sedikit backup lah ya. Ini nanti kita coba ini lagi, pointing lagi supaya lebih bagus. Intinya sih seperti itu untuk cara mengkoneksikannya. Jadi klien bisa dapat sekitar 30 Mbps. Ini akan kita maksimalin lagi dengan pointing ulang. Ini untuk send ke klien atau sekitar download di klien. Receive, berarti kalau receive upload di dari klien ya. Nah, receive ini lumayan besar, 40. Jadi ini nggak seimbang aja, sampai 60 malah tadi. Nggak seimbang. Ini nanti tinggal kita maksimalkan pointingnya, lumayan besar jadi sampai 60 ya. Dimaksimalkan lagi, nanti kita pointing kan supaya dapat yang maksimal ya. Nah, jadi tinggal diatur lagi untuk pointing. Sebenarnya yang terpenting adalah send ke client ya, send ke client itu, jadi biar dapat banyak. Untuk ini masih sendnya itu masih jelek, masih sedikit ya, tadi kan maksimal 30 Mbps ya, 30 Mbps. Nanti kita maksimalkan lagi setting-setting apa pointing yang ini. Oke, saya rasa saya stop dulu. Nanti kita atur lagi ya, biar mendapatkan jejak yang bagus ya. Di option atau di optimalkan lagi. Oke, mungkin kalau teman-teman ingin mengatur ya supaya dibatasin juga, ini bisa dibatasin untuk ininya data rate ya. Data rate misalkan kita nggak pakai default, dikonfigurasi secara manual. Misalkan dibatasi di 48 Mbps ya. Kalau nggak salah kan kita tadi dapat di registration itu kelihatan bisa sampai 130 mulai 40 lah ya, di 48an lah ya. Jadi nanti kita atur aja ya, secara manual aja untuk data rate ya. Data rate nya secara manual ya. Misalkan mau lebih dari 54 ya biarkan aja. Data CMS nya yang perlu kita atur nih ya. Oke, ini kurangin ya. Kurangin 2, kurangin, tinggalin sisa 4, berarti saya rasa ini seperti ini aja caranya. Setengahnya ya, setengahnya ada dengan setengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setengahnya kita buang. Jangan terlalu besar, berarti untuk bandwidthnya kita coba tes supply. Oke, kita lihat hasil kondisinya lagi. Jadi untuk mengatur ya, tadi itu untuk mengatur supaya bandwidth itu nggak usah terlalu besar-besar bandwidth dari wirelessnya, sehingga memaksimalkan CCP ya. Jadi ini kita bikin secara manual saja ya. Oke, sudah connect lagi. Kita coba tes bandwidthnya. Pingnya masih, masih timeout ya. Jalan nih pingnya masih. Nah, ini sudah baru jalan, baru kita coba tes. Tool bandwidth test. Kita coba tes lagi untuk sendnya. Ini mulai naik. Naik 30, masih di 30 ya. Masih maksimal ya 30 Mbps. Oke, maksimal masih di 30 Mbps untuk send atau download dari kliennya. Kalau
misalkan masih kurang besar, bisa dibesarkan lagi ya teman-teman ya. Misalkan jadinya mau digedein lagi ya, silakan. Oke, sementara itu saja dulu ya teman-teman, nanti teman-teman bisa utak-atik lagi sendiri. Ini secara dasar untuk settingan mikrotik itu seperti itu, untuk akses point ya, seperti seperti itu tinggal diatur lagi ya, tinggal diatur saja untuk apa namanya pengaturan dari data rate-nya ya, data rate ini ya, kebutuhannya berapa. Oke, itu aja. Oke, lanjut.